Halo kawan-kawan, di siang hari ini, di sore hari ini, anak-anakku baru pulang sekolah. Anak minta dibelikan apa namanya itu? Minta beli apa namanya tadi? Buah. Dadan jeruk. Strawberry katanya. Mang, ada yang jual. Mereka penasaran. Memang belum pernah. Pernah sih. Yang kecil-kecil ini belum pernah. Yang besar-besar ini belum pernah. Saya juskan jus strawberry. Tapi waktu itu saya jus yang besar-besar ini nggak mau. Tapi yang kecil-kecil ini nanti kita lihat aja. Tapi mudah-mudahan yang besar-besar ini mau yang lah. Besar, Mak. Gak mau yang besar? Iya, kecil aja. Ini dia. Mari kita blender sama-sama. Mari, biar kita lihat dulu keseruan bocah-bocahku ini. Udahlah ribut. Pokoknya seru dan ributlah, rame. Udah mulai heboh ini, Oke, mau apa aja? Mama sana, mama tunjukin ya. Biar kita blender. Jadi saya blendernya di sini. Di teras rumahku. Ribut di dapur. Ini dia teman-teman, mau kita blender di sini ya. Wow, enak banget. Kita masukkan apa? Apa ini namanya? Strawberry-nya. Kita masukin esnya, masukin next sedikit. Iya. Gulanya. Yang besar aku masukin. Dia masukin yang gede. Teh manis ya. Ini gulanya. Baru kita kasih apa? Susu. Ini susunya. Masukkan susu. Susu dan gulanya sudah masuk. Masuk. Sekarang mau mama blender. Hati-hati mak blender. Hati-hati blendernya. Yuk, apa aja mak? Mama aja. Satu, dua, tiga. Batunya enggak hancur loh. Batunya mak. Udah biarin aja. Ambil kan panci, kita makan. Ya mak, masukin susunya. Nah, ambilkan. Ambil gelasnya. Cobain dulu, jangan ributan ya. Nah kak. Si kakak meci ya. Ayo kak, dia rasain dulu. Tunggu mama ambil gelas. Tiba-tiba kebisingan-kebisingan muncul teman-teman di depan rumah. Terpaksa saya inilah suaranya dulu. Jadi keseruan-keseruan anakku saat minum jusnya jadi tidak tertampilkan lagi. Yang jelas anak-anaknya sukalah sama jusnya. Dulu yang ini kakak ini sama yang dua orang ini, kalau saya blender buah strawberry, mereka tidak mau. Sekarang jadi mau. Ini strawberry-nya tadi saya campur dengan susu kental manis teman-teman. Susu yang putih tambah gula lagi di blender sama es batu. Nikmat di saat panas-panas pulang sekolah seperti ini. Jangan terlalu banyak susunya.
Soalnya susu kental manis itu bikin gendut dan pas sedikit. Besok-besok ya, rencana mau nge